Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang dikasih Tuan Imam Bilal, pengurusi dan ahli jawatankuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita, dapat kita berada di dalam satu majlis ilmu ini pada bulan Ramadan, pada hari yang ke-15 Ramadan. Dan alhamdulillah, rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan umur, kehidupan dan juga kesihatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini adalah kurniaan yang sangat hebat, yang sangat besar, yang memberi peluang kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita pada jalan Allah SWT. Kita doa mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amalan kita, menjadikan amalan kita ini sebagai amal yang dapat meningkatkan takwa kita dan istiqamah di dalam melaksanakan ibadah. Dan Allah SWT, kita mohon agar memberikan peluang kepada kita untuk melipat gandakan ibadah pada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, insyaAllah. Muslimin dan muslimat sekalian, saya akan merujuk kepada buku Syama'il Muhammadiyah, iaitu kitab yang selalu kita bacalah pada kuliah bulanan kita. Kuliah saya di sini. Insya-Allah sebelum daripada sambung tajuk perbincangan yang biasa, saya nak bawa satu tajuk yang ada di dalam kitab ini berkaitan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu daripada hadis 245 an Mughirah bin Syu'bah. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qaal shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafa khats qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat sehinggalah kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam intafakhat, iaitu bengkak. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atatakallafu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kenapa kamu memberat-beratkan dirimu sebegini, sedangkan Allah telah mengampunkan segala dosamu yang telah lepas, yang akan datang? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Maksudnya, apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan hadis ini, kita dapat merenung beberapa perkara lah. Yang pertama, tentang kehebatan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat sehingga bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, lamanya Rasulullah berdiri sehingga kaki baginda bengkak. Ini merupakan satu perkara yang bukan rekaan.
Sebab bukan ada satu hadis, ada lagi beberapa hadis riwayat Abu Hurairah dan sebagainya. Bahkan diceritakan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga bengkak kaki baginda. Maknanya Rasulullah berdiri dalam keadaan yang sangat lama. Kita kalau berdiri pun tak adalah sampai bengkak kaki. Kalau orang hari ini dia berdiri lama, sanggup berdiri lama sebab nak beratur. Beratur kadang-kadang beli tiket bola. Kadang-kadang nak beli nasi Arab. Beratur juga. Sanggup tunggu daripada petang. Pukul 4 petang sanggup. Sebab apa? Sebab nak makan. Tapi Rasulullah SAW bengkak kaki sebab solat. Sebab beribadah. Dan memang di dalam hadis-hadis lain menyebut tentang bagaimana sahabat menyaksikan Rasulullah SAW solat malam dalam tempoh yang sangat lama. Kalau kita solat wajib jadi imam tak apa, kita disunatkan untuk bacaan yang sesuai dengan makmum. Maknanya tidak terlalu panjang. Kalau maghrib itu pendek, kalau isyak itu panjang sedikit, subuh itu lebih panjang sedikit. Tetapi tidak memberatkan makmum. Sebab dalam makmum kita tu ada orang tua, ada kanak-kanak, ada wanita-wanita, ada orang yang berkeperluan. Kalau pagi tu ada nak pergi kerja dan sebagainya. Ada yang sakit. Jadi kita tidak boleh membaca terlalu panjang. Tapi untuk solat sunat boleh. Nabi SAW pernah satu ketika solat di masjid. Solat tahajud di masjid. Lalu seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu anak saudara Nabi sendiri, dia pergi masjid. Dalam hati dia, dia kata, kok-kok ada rezeki, ada Nabi sedang solat, aku nak ikut. Betul, Nabi tengah solat. Dia pun ikut. Dalam rakaat pertama, Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan sekalian. Kita baca sambil duduk pun tak larat. Tapi Nabi baca surah Al-Baqarah berdiri dalam rakaat yang pertama. Cuba bayangkan, bacaan surah Al-Baqarah berapa lama baca. Kan? Ibnu Abbas ni seorang remaja pada waktu bersama dengan Nabi SAW. Dia pun sebut di dalam hadis tu dia rasa sangat berat. Tak larat berdiri lama sangat. Nah, kita kadang-kadang pergi terawih setengah tempat, imam baca dua muka pun rasa macam, eh lama betul baca. Nah, kita rasa macam lama dah. Jadi Nabi baca surah Al-Baqarah. Lepas tu Nabi sambung lagi beberapa surah panjang yang lain. Jadi menggambarkan kepada kita bagaimana cerita tentang Nabi solat lama sehingga bengkak kaki ini merupakan satu peristiwa yang bukan sekali berlaku tetapi banyak kali berlaku. Daripada sini kita boleh ambil pengajaran tuan-tuan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang sangat mulia, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai qudwatun hasanah, contoh yang paling baik. Contoh untuk kita, bukan untuk orang lain. Contoh untuk kita. Melaksanakan ibadah dengan sangat banyak, jauh berbanding dengan kemampuan kita melaksanakan ibadah. Dan tentunya, tuan-tuan sekalian, hadis-hadis tentang ibadah Nabi ini pada saat Nabi berada di Madinah. Umur Nabi pada waktu itu, hijrah ke Madinah umur 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun hijrah ke Madinah. 10 tahun duduk Madinah. Wafat umur 63 tahun. Maknanya Nabi beribadah lama ni bukan Nabi muda remaja. Umur 25 tahun, 30 tahun. Tapi umur 53 tahun ke atas. Mungkin umur 58 tahun macam itulah. Atau seterusnya. Maknanya dalam keadaan Nabi pun sudah berumur. Tetapi Nabi sangat kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yang dapat kita ambil manfaat daripada hadis ini ialah bagaimana sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Kenapa kamu memberatkan diri?" Sebab sahabat rasa itu berat.
Bukan kita rasa saja yang rasa berat, tapi sahabat yang tengok Nabi ibadat ni pun sahabat rasa Nabi ni memberatkan diri. Sampai bengkak kaki tuan-tuan sekalian. Kita rasanya berdiri sampai bengkak ni tak ada pengalaman lah. Kan? Berdiri sampai bengkak kaki. Maknanya terlalu lama sangat berdiri. Sehingga sahabat sendiri bertanya soalan ini. Sahabat tengok rasa Nabi memberatkan diri dalam beribadah. Nabi meletakkan taklif yang lebih untuk diri Nabi sendiri. Taklif ni benda yang kita pikul. Maknanya seolah-olah macam Nabi rasa benda ni Nabi kena buat. Sahabat rasa macam tu sebab Nabi selalu buat macam tu. Sehingga sahabat tanya, kenapa kamu memberatkan diri dengan ibadah macam ni? Sedangkan kamu telah diampunkan oleh Allah SWT untuk dosa yang telah lepas dan juga yang akan datang. Ini Nabi kan maksum. Nabi ni seorang yang tidak ada dosa. Tetapi Nabi tetap melaksanakan ibadah. Alangkah malunya kita tuan-tuan sekalian yang banyak dosa tetapi tidak melaksanakan ibadah. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan sekalian, kita insya-Allah semakin hujung Ramadan ni semakin perbanyakkanlah ibadah, sebab di hujung sekali 10 malam terakhir mengikut pendapat kebanyakan ulama adalah itulah waktu kemungkinan besar Lailatul Qadar. Nabi pun suruh cari, carilah malam Al-Qadar pada 10 malam yang terakhir. Nabi suruh cari 10 malam yang terakhir. Jadi 10 malam terakhir ni tuan-tuan sekalian, kita ni lipat gandakan ibadah. Tetapi nak lakukan ibadah ni, dia bukan sekadar ikut-ikutan. Dia kena ada satu drive, ada satu dorongan, satu kekuatan di dalam diri kita. Ada orang beribadah apabila dia rasa susah. Ada orang yang bila ditimpa musibah, lalu barulah dia bangun malam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mengalirkan air mata pada saat dia ditimpa dengan kesusahan. Kadang-kadang dia ditimpa dengan hutang contohnya. Macam-macam hutang dia ada. Tapi kalau hutang sikit-sikit tak balik pada Allah lagi. Ni hutang yang sangat banyak. Sampai orang tu duk tanya, orang ni duk tanya. Hutang yang sangat banyak barulah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang susah kerana ditimpa dengan masalah kematian atau kesakitan ahli keluarga. Dia rasa berat, susah, takut, risau, barulah dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sakit sikit-sikit tak balik pada Allah lagi. Tunggu sakit kuat sangat barulah dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam itulah, kadang-kadang manusia ditimpa musibah barulah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tak apalah, sekurang-kurangnya balik kepada Allah daripada orang yang ditimpa musibah tak kembali kepada Allah. Kan? Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, Allah SWT ni kadang-kadang memberikan cuitan kepada kita. Cuit-cuit dari sudut kesusahan. Walanabluwannakum bisyai'in, Allah sebut. Sesungguhnya kami pasti akan uji kamu dengan sedikit, dengan sesuatu. Allah uji kamu sama ada dari sudut harta benda, dari sudut keluarga, dari sudut ketakutan. Takut tak cukup makan dan sebagainya. Allah uji kita. Dan bila Allah uji itu, Allah cuik sikit barulah kita balik kepada Allah SWT. Itu yang pertama kadang-kadang. Tapi mungkin kebanyakan kita ni tak melaluinya, maka kadang-kadang kita tak rasa nak bangun beribadah. Ada juga kadang-kadang orang beribadah atas dasar kerana ikut-ikutan. Maknanya kalau ada orang yang beribadah, ahli keluarga dia ikut, dia beribadah dia pun ikut. Itu juga tak ada masalah. Sebab orang yang terdorong kerana ikut-ikutan ni juga akan dapat pahala. Dan orang yang memberikan dorongan kepada dia pun dapat pahala juga. Itu kaedah dia macam tu. Allah tak batalkan pahala dengan sebab dia ikut orang. Dia jadi terdorong dengan sebab orang lain. Kan? Dia tengok anak dia ke rajin ibadah, dia pun rasa takkan aku yang dah tua ni tak nak ibadah. Contoh macam tu lah. Ataupun tengok pasangan dia ke. Tak ada masalah. Itu dibolehkan. Di dalam kehidupan kita.
Tapi yang penting kita beribadah. Tetapi apa yang menjadi dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah ni, cuba kita perhatikan eh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum itu para sahabat tanya, ini sahabat tanya berkenaan dengan dosa. Jadi maknanya di antara sebab orang melakukan ibadah ialah kerana dosa-dosa yang banyak, kerana taubat. Jadi bila kita merasakan bahawa kita ni melakukan kesalahan, dosa kepada Allah, itu juga menjadi satu dorongan untuk kita beribadah. Dan hakikatnya memang kita banyak dosa, tuan-tuan sekalian. Solat kita masa kita kecil, masa kita muda, agak-agak sempurna tak? Solat-solat kita dulu, sebelum kita duduk mengaji kat surau, belajar fiqah. Agak-agak sempurna tak solat kita? Puasa kita macam mana? Agak-agak sempurna tak? Kan? Macam mana pula kita dengan mengumpat orang? Kadang-kadang kita tak sedar. Bahkan, bukan sekadar mengumpat, tuan-tuan sekalian. Menumpang orang mengumpat pun boleh jadi satu dosa. Kita dengar orang mengumpat cerita pasal orang, kita duduk sekali, kan? Syok juga, kan? Menumpang sekali. Sebenarnya kalau kita nak tinjau-tinjau, memang kita banyak dosa. Belum lagi benda-benda yang terlintas dalam fikiran kita tentang keburukan orang, duk fikir tentang orang tu, orang ni. Kadang-kadang ada terlintas, ini bukan dosa lah tuan-tuan sekalian, tapi kalau kita layan, dia boleh jadi dosa. Kadang-kadang sifat dengki, ujub, iri hati di dalam diri kita, semuanya ini merupakan perkara-perkara yang sepatutnya kita taubah. Taubah ni maknanya kita kembali kepada Allah, balik ke pangkal jalan, kan? Kita mohon ampun, istighfar pada Allah SWT. Kan, sebab tu bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa doa yang paling baik untuk malam Al-Qadar, Nabi kata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Itu doa dia. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, pengampun. Dan engkau suka kepada pengampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Jadi, dalam kita nak dapatkan Al-Qadar, itu doa yang paling baik. Kenapa doa itu? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan la ilaha illallah? Bukankah la ilaha illallah afdalu zikr? Kenapa bukan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Selawat itu bukan fadilah yang banyak. Tapi Nabi tak sebut yang itu. Nabi sebut doa supaya minta pengampunan. Yang lain baca jugalah. Tapi malam Lailatul Qadar ini Nabi kaitkan terus dengan pengampunan. Sebab apa? Sebab waktu itulah Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu taubat pada malam Al-Qadar. Sebab itulah 10 malam terakhir ni, tuan-tuan sekalian, antara motivasi kita nak ibadah ialah kita muhasabah diri kita. Kita ingat balik dosa-dosa kita kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada mak ayah kita, dosa kepada anak kita, dosa kepada pasangan kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa mata kita, dosa hati kita. Semua dosa ni kita buat audit, tuan-tuan sekalian. Kita perhati betul-betul dosa-dosa kita sepanjang kita hidup sebelum kita mati ni, untuk kita jadikan dia sebagai tempat kita mengampunkan, kita mendapatkan pengampunan Allah SWT. Nah, itu antara perkara kita kena buat lah. Sebab sahabat pun, kefahaman sahabat macam tu. Antara sebab melakukan ibadah apabila seorang tu nak minta pengampunan Allah SWT. Sebab tu sahabat tanya Nabi macam tu. Sahabat tanya Nabi SAW, kenapa kamu memberatkan diri kamu sedangkan kamu telah diampunkan oleh Allah SWT. Dosa yang terlepas dan juga dosa yang akan datang. Lalu apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakur? Nabi kata, apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini juga satu pengajaran penting untuk kita faham bahawa antara kemuncak kepada tujuan ibadah ialah syukur kepada Allah SWT. Syukur ni lahir daripada kecintaan kita kepada Allah, kasih sayang kita kepada Allah. Kalau kita minta ampun, betul, salah satu kecintaan kita kepada Allah, tetapi dia lebih dekat dengan ketakutan kita kepada Allah. Kita minta maaf pada orang sebab kita
rasa takut dia tak maafkan kita. Sebab apa? Sebab kita takut azab api neraka. Tapi apabila kita bersyukur, kita akan rasa bahawa kecintaan itu lebih daripada takut. Kecintaan tu dia lebih daripada ketakutan. Sebab itulah Nabi SAW, ibadah Nabi berteraskan kepada syukur. Berteraskan kepada syukur kepada Allah SWT. Selain daripada kita fikir tentang dosa kita, tuan-tuan sekalian, inilah saat dia untuk kita memperbanyakkan syukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah SWT, kamu tak akan mampu nak kira. Cuba kita ingat balik, tuan-tuan sekalian, benda-benda yang Allah bagi kepada kita. Banyak Allah bagi kepada kita yang kadang-kadang kita tak pernah pun rasa bersyukur, tak pernah pun sebut Alhamdulillah. Tak pernah sebut Alhamdulillah. Kita ada nama yang baik, mak ayah kita bagi kita, pernah dah kita sebut Alhamdulillah. Syukur, nama aku ni sedap sebut. Itu benda mula-mula sekali yang kita dapat. Allah takdirkan, Allah bagi ilham pada mak ayah kita, bagi nama yang sedap. Ada Muhammad. Nama kita sama dengan nama Nabi SAW. Pernah tak kita bersyukur? Tak bersyukur juga. Banyak benda dalam kehidupan kita yang kalau kita fikir-fikirkan, kadang-kadang kita tak pernah bersyukur pada Allah SWT. Nah, sebab itulah, tuan-tuan sekalian, sebagaimana Nabi sebut, yang menjadi kekuatan kepada Nabi ibadat sampai bengkak kaki ni. Sampai Nabi bengkak kaki, Nabi berdiri ibadat atas satu sebab, iaitu Nabi nak menyatakan syukur kepada Allah SWT. Sebab Nabi cinta yang sangat dekat dengan Allah SWT. Nabi ini adalah Habibullah, kekasih Allah. Nah, jadi orang yang mengasihi ini, dia sentiasa ingat pemberian daripada orang yang dikasih. Sebab tu Nabi syukur kepada Allah SWT. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita dakwa kita ni mendapat kasih sayang Allah, tapi kita tak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Nah, cuba tuan-tuan fikirkan, banyak benda yang kita selayaknya bersyukur. Cara nak bersyukur, tuan-tuan sekalian, cuba bandingkan diri kita dengan orang yang susah daripada kita. Barulah kita bersyukur. Jangan kita bandingkan dengan orang yang lebih senang dunia daripada kita. Nah, banyakkan kita fikir tentang kesusahan orang. Bila kita berjalan, kita berfikir, merenung, kita bayangkan macam mana Allah bagi kepada kita ni nikmat macam-macam, bandingkan dengan orang yang lebih susah daripada kita. Nah, insya-Allah kita akan banyak bersyukur. Dan syukur ini merupakan satu motivasi ibadah yang sangat hebat. Nah, dan kita di dalam mengejar 10 malam terakhir ni, tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita supaya bukan sekadar kita bangun malam, tapi kita mengejutkan ahli keluarga untuk bangun malam. Nabi buat macam tu. Nabi bukan sekadar bangun, tapi Nabi kejut ahli keluarga. Jadi kalau kita ada anak-anak, kita kejut sekali lah. Kejut anak-anak kita ni. Ada cucu, kejutlah cucu. Kan kadang-kadang kita rasa kesian, tapi dalam bab ini, tuan-tuan sekalian, kita kena latih ibadah. Kita kena ajar ibadah, bangun tengah malam, berdoa kepada Allah SWT. Maknanya bukan bangun sahur saja, tuan-tuan sekalian. Ambil masa lebih awal sikit untuk kita bangun lebih awal, untuk kita ibadah. Dan juga kalau boleh, 10 malam terakhir ni, pada waktu siangnya kita mempersiapkan fizikal kita untuk bangun tengah malam. Sebab kita ni tentunya manusia biasa, tuan-tuan sekalian, ada kelemahan-kelemahan fizikal, perlu rehat dan sebagainya. Waktu siang tu bagi ruang untuk lebih sikit, supaya waktu malam tu kita boleh beribadat dengan segar. Memang kena buat macam tu. Kena buat macam tu. Jangan kita pula waktu 10 malam terakhir ni, waktu tu lah sibuk dengan projek tu, projek ni. Sebab tu kena plan betul-betul, tuan-tuan sekalian. Kalau boleh, Ramadan ni, kita tangguh dulu. Kalau yang mana kita boleh tangguh, kita tangguh. Kalau tak boleh tangguh, nak buat macam mana? Tapi kalau benda yang kita boleh tangguh, urusan-urusan dunia kita ni, yang mana tahap boleh tangguh, kita tangguh. Termasuklah benda yang kita nak bebankan orang bawah kita. Kita nak bagi tanggungjawab. Kan? Kalau mana kita boleh tangguh, kita tangguh dulu. Kita bagi selepas ini. Ini kena rancang. Sebab Ramadan ini adalah ruang yang Allah bagi untuk ibadah. Ibadah ni mana? Ibadah khusus. Kita tak nafikan. Kerja-kerja pejabat kita, kerja cari rezeki ni ibadah. Memang ibadah.
Tapi Ramadan ni Allah bagi kelebihan fadilat-fadilat untuk ibadah-ibadah khusus. Ha, jadi cuba kita rancang betul-betul lah. Yang mana tak boleh elak tak apalah, tapi kalau boleh elak kita elakkan. Termasuk juga persediaan raya tuan-tuan sekalian. Kita kadang-kadang persediaan raya kita ni hebat sangat. Sedangkan benda tu sama ada kita boleh buat awal ataupun kita boleh kurangkan sikit. Ha, jadi kena ingat juga, jangan sampai kita keluar shopping penat. Ha, kena pula malam tu malam 27. Kan? Ha, tak kira betul-betul. Kan, tengok-tengok malam 26, hari 26 tu duduk shopping, sakan tuan-tuan sekalian, balik melepek. Penat, nak bangun kiamulai dah tak larat dah. Ha, jangan tuan-tuan, cuba-cuba perhati betul-betul. Eh. 10 malam terakhir ni maknanya, kalau boleh kita rancang biar malam tu segar. Kan, malam tu segar, beri ibadah betul-betul, fokus ibadah, hidupkan malam itu. InsyaAllah, saya rasa itu antara perkara yang penting. Sebab kita rasa malu dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita baca bagaimana kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, saya nak sambung perbincangan kita berdasarkan pada tajuk yang kita tengok hari itu, iaitu maja'a fi 'ashi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita sampai kepada satu hadis. Hadis 351 berkenaan dengan Nabi SAW menikmati makanan yang sedap. Ini kisah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya baca hadis ni, tapi mungkin ni saya tak baca dia punya matan hadis sebab panjang. Saya ambil sikit-sikit saja. Cumanya untuk bacaan kita ni, kita rujuk terus kepada maksud dia. Maksud hadis kan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada satu ketika Nabi keluar dari rumahnya ke masjid. Kan, hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Kan, tapi kalau tuan-tuan perhatikan hadis ini, dalam peristiwa ini Abu Hurairah tak ada pun. Yang ada Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga seorang sahabat yang memiliki kebun, Abu Al-Haytham. Jadi empat orang, dan juga kalau ada lagi watak mungkin isteri pada Abu Al-Haytham itulah. Jadi Abu Hurairah tak ada. Cumanya macam mana Abu Hurairah tahu ni cerita ni, kan? Maknanya Abu Hurairah dapat daripada, sama ada daripada Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Tapi kalau berdasarkan cerita ni, kemungkinan besar daripada Sayyidina Abu Bakar, sebab dia daripada awal lagi dia boleh cerita, kan? Sayyidina Umar datang kemudian. Satu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya ke masjid, di mana baginda tidak pernah keluar pada masa tersebut, dan tidak pernah sesiapa pun berjumpa dengan baginda pada masa itu. Dia waktu siang, bukan waktu malam ni tuan-tuan sekalian, tapi waktu itu disebut oleh Abu Hurairah waktu yang Nabi biasanya tidak keluar. Tak pernah keluar. Mungkin cuaca yang terlalu panas. Mungkin pada musim panas, pada waktu matahari tengah terik. Jadi waktu yang Nabi tak keluar sangatlah, duduk dekat rumah saja. Tapi kalau waktu solat itu keluarlah. Dan tidak pernah sesiapa pun berjumpa baginda pada masa itu. Jadi orang pun kebanyakannya tak keluar. Suasana sunyi dalam keadaan panas. Tiba-tiba Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang tak ada, tiba-tiba Abu Bakar keluar. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ma ja'a bika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan kamu datang ni wahai Abu Bakar? Itu pertanyaan Nabi kepada Abu Bakar. Maka jawab Abu Bakar, "Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhihi wa taslima alaihi." Jawab Abu Bakar, aku keluar ini adalah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak jumpa dengan Nabi. Ha, ini hebat Abu Bakar. Dia keluar nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzuru fi wajhihi. Dan juga untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan seorang sahabat kepada Nabi dia. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat yang paling dekat dengan Nabi.
yang berkawan dengan Nabi sebelum daripada Nabi dilantik sebagai Rasul lagi. Daripada kecil lagi, daripada remaja lagi, Sayyidina Abu Bakar ni berkawan dengan Nabi, umur Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sahabat baik Nabi, sifat Sayyidina Abu Bakar ni sifat yang mulia sebelum daripada masuk Islam lagi. Kan? Sebab tu Nabi berkawan baik dengan dia. Dan apabila Nabi terima wahyu, Sayyidina Abu Bakar antara yang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, kan? Dan menjadi orang yang berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat dengan Rasulullah dan dia kasih pada Rasulullah lebih daripada kasih pada diri dia sendiri. Dan itu pun tuntutan kita sebagai orang Islam. Jadi bila dia keluar itu, Nabi tanya, dia jawab. Dan Sayyidina Abu Bakar, dia takkan tipu. Nabi sebut Sayyidina Abu Bakar ni sebagai seorang as-siddiq, seorang yang membenarkan wahyu daripada Allah SWT. Dan sifat dia, sifat yang benar. Sifat Sayyidina Abu Bakar ni sifat yang benar. Nah, jadi, benda yang ada dalam hati dia, dia bagi tahu Nabi. Kalau dia tipu pun, dia tahu Nabi akan tahu. Dia tahu Nabi tahu ke dia tipu. Benda yang dalam hati dia, Nabi tanya, kenapa kamu keluar wahyu Abu Bakar? Aku keluar kerana nak jumpa Nabi Rasulullah SAW. Jadi dan juga untuk melihat wajahnya, melihat wajah Nabi SAW. Bercakap dengan Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar sebut macam tu. Wa taslima alaihi, dan juga mengucapkan salam kepadanya, kepada Nabi SAW. Kemudian tak lama selepas itu datang pula Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak lama lepas tu datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi SAW tanya soalan yang sama. Maja'a bika ya Umar. Kenapa kamu datang ini wahai Umar? Ha, sebab waktu tu orang tak keluar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar keluar. Tiba-tiba Sayyidina Umar keluar. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu keluar ni wahai Umar? Maka jawab Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu perkataan je. Al-ju' ya Rasulullah. Al-ju'. Al-ju' ni maksud apa? Lapar. Sayyidina Umar kata, lapar Rasulullah. Ini jujur juga tuan-tuan sekalian. Nabi tanya, kenapa keluar? Sayyidina Umar kata, lapar. Lalu jawab Nabi SAW, wa ana qad wajadtu ba'da zalik. Dan aku juga, Nabi kata, aku juga rasa juga ba'da zalik, maknanya rasa juga sikit-sikit lapar. Nabi pun rasa, aku pun tadi pun rasa lapar juga tadi. Rasa sikit-sikit lapar. Jadi Nabi pun lapar juga, Sayyidina Umar lapar. Kemudian selepas daripada itu mereka bergerak. Mereka pergi ke rumah Abi Al-Haytham bin Taihan Al-Ansari, seorang sahabat daripada orang Ansar yang merupakan lelaki yang mempunyai banyak pokok kurma dan juga ada sekumpulan kambing peliharaan. Abu Al-Haytham ni dia tak ada khadam, jadi semua kerja dia buat sendiri. Bila sampai rumah Abu Al-Haytham, dia tak ada kat rumah. Maka ditanya kepada isteri dia, suami kamu berada di mana? Maka isteri dia menjawab, dia keluar mengambil air untuk kami. Jadi Abu Al-Haytham keluar sekejap, pergi ambil air. Tak berapa lama kemudian Abu Al-Haytham keluar sambil membawa bekas kirbah yang penuh berisi air. Kirbah ni bekas air lah. Bekas air yang dibuat daripada kulit. Kulit kambing tu. Kulit kambing, kirbah. Hari ni ada orang jual. Saya tengok ada orang jual kirbah ni. Bekas ni dia buat kulit kambing, dia ada muncung lah. Kirbah ni dia ada muncung. Ada jual. Harga dia RM450, tuan-tuan sekalian. Dia tulis bekas air sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan ada duit lebih boleh lah beli. Tapi kalau nak sunnah Nabi tu banyak lagi sunnah lain. Kan? Kalau RM450 tu bagi dekat kami, boleh kami guna untuk majlis berbuka puasa. Tapi tu kirbah. Setengah dia sukalah kan benda-benda macam tu. Bekas air yang dibuat daripada kulit kambing. Jadi Abu Al-Hasan ni balik bawa kirbah tu. Kemudian dia meletakkan kirbah tu.
dan memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi, peluk sahabat dan mengucapkan bahawa dirinya kedua ibu bapanya adalah penebus kepada baginda. Ini ucapan orang Arab. Apabila dia menyatakan istimewanya seorang itu, dia kata aku tebus mak ayahku untukmu. Nah, maknanya besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, Abu Al-Haitham ni bila dia jumpa Nabi, dia peluk. Nah, dia peluk. Ini salah satu cara kita meraihkan orang. Ataupun cara kita greet, kita menyapa seseorang. Yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya, kita bersalaman. Bersalaman, sentuh tangan. Tapi ini zaman PKP, kita lain lah kan. Lama dah tak bersalaman dengan orang. Bersalaman. Yang ketiganya, peluk. Peluk ni kalau katakan lama tak jumpa ataupun rasa hormat, kita peluk. Okay. Kita doa mudah-mudahan pandemik dah habis. Endemik, masuk endemik. Kemudian masih lagi dalam tempoh berjaga-jaga. Mudah-mudahan satu hari nanti hilang semua ni. Kita boleh balik bersalam semula. Kan? Kalau lama tak jumpa, peluk. Dalam kaedah Islam macam itulah. Kan? Nabi SAW dengan sahabat macam tu. Kalau lama tak jumpa, peluk. Kan? Apabila sahabat-sahabat Nabi yang pergi dalam misi-misi keluar, bila pulang, mereka jumpa Nabi, mereka peluk. Mereka peluk. Nah, ini maknanya kaedah yang diajar. Bukan orang Arab saja, tapi maknanya kaedah yang menjadi sunnah Nabi dalam menyapa orang. Tapi kalau jumpa tiap-tiap hari kat ofis, tak payahlah. Tiap-tiap hari jumpa pagi-pagi peluk tu, tak payah. Tu jumpa selalu dah. Yang ni kalau jarang-jarang jumpa. Kan? Kalau dalam budaya kita, cium tangan. Cium tangan ni untuk dalam Islam ada juga kaedah cium tangan. Cumanya cium tangan ni pertamanya untuk orang yang tua. Bukan tua umur beza setahun, tapi yang tua kita hormat kerana sifat tua dia dalam keluarga. Hormat, sebagai tanda hormat kita cium tangan. Dan juga kepada guru-guru. Tapi guru-guru ni dia biasanya tak suka cium tangan. Ada soalan? Guru-guru biasanya dia tak suka cium tangan. Ya, sila. Sedangkan Abu Bakar ni tahu dia orang beraka. Nabi ni dia tidak marah. Walaupun dia tidak beraka, dia tidak marah. Kenapa sampai lapar itu? Sedangkan Nabi dan juga ni Tuhan bagi mereka memberi rezeki setahun yang banyak. Tapi kenapa mereka lapar? Ya, ya, betul. Bagus soalan tu. Yang pertamanya, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bukan orang miskin. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya, businessman kan? Businessman. Sayyidina Umar pun kaya, berharta. Sayyidina Abu Bakar, waktu dia bisnes, dia dapat banyak. Sayyidina Uthman lagi lah, kaya. Cumanya, sifat Nabi dan juga sahabat ini, apabila mereka dapat, mereka tak simpan lama. Itu kunci dia kat situ. Beza dengan kita kan. Kita ni dapat kita simpan. Tapi sahabat-sahabat ni, semakin kuat iman dia, semakin sikit dia simpan. Semakin sikit dengan. Dan Nabi sendiri sifat dia memang tak simpan langsung. Dia cuma simpan untuk keluarga dia, pastikan keluarga dia ada makanan. Itu saja. Dan Nabi sebut doa, Nabi sebut Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Allahumma ja'al rizqa ala Muhammad quta. Kan? Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ni cukup. Nabi doa supaya cukup. Maknanya, Nabi apabila dapat sesuatu pemberian, termasuklah daripada raja-raja yang Nabi utus surat, kadang-kadang ada pemberian hadiah dalam bentuk emas, belian, perak. Kalau kita nisbah hari ni memang jutawan lah yang Nabi dapat.
Tapi Nabi tak akan simpan lama, Nabi terus bagi kepada para sahabat dan juga orang yang susah. Nah, itu cara Nabi menyebabkan kadang-kadang di rumah Nabi ni tak ada makanan melainkan benda-benda yang asas. Pernah disebut dalam kita bincang itu berkenaan dengan hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sebut bahawa pernah dalam tempoh sebulan di rumah aku ni tak berasap. Kan? Yang ada kurma dan juga air saja. Yang disebut sebagai aswadain, dua benda hitam, kurma dan juga air. Itu je ada yang dalam masa sebulan makan yang itu. Maknanya apa? Maknanya ada saatnya susah. Tapi susah ni bukan sebab miskin. Dengan sebab Nabi SAW tidak menyimpan harta dia. Cumanya cukup untuk kehidupan. Dan juga situasi negara Arab pada waktu itu. Jadi Madinah ni dalam semenanjung Arab, Hijaz. Bumi Hijaz ni bukan bumi yang kita katakan kawasan yang mewah. Dia kawasan susah. Padang pasir, Madinah tu adalah kebun. Tapi kebun kurma. Gandum tak ada. Sumber gandum tak ada. Nabi dapat untuk buat roti. Zaman Nabi buat roti, Nabi sendiri menggunakan bali. Roti bali. Dia tak ada gandum. Selepas masuk zaman sahabat, bila kerajaan Islam luas sampai ke Syam, sampai ke Parsi, Iran, sampai ke Mesir, barulah sumber-sumber makanan ni jadi mewah banyak. Tapi di bumi Arab, suasana di Madinah itu sendiri, sumber makanan tak banyak. Bila waktu putus, putus sumber makanan. Sebab itulah ada saat-saatnya Nabi dan juga para sahabat berlapar, terutamanya bila musim kemarau. Dan kita tahu kurma ni, tamar ini dia ada musim dia. Dia bukan macam padi yang boleh kita tentukan jadual tanam itu. Dia ada musim dia. Musim menuai dan sebagainya. Jadi maknanya bila di luar musim, dia simpan je lah untuk waktu yang lain. Jadi itu situasi kehidupan. Mungkin kisah ini berlaku pada musim kemarau. Saat yang susah. Dapat makanan, masing-masing berlapar. Nah, itu situasi dia begitulah. Situasi dia begitu. Maknanya kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan Nabi, ada saat-saat memang susah dapat makanan. Termasuk kalau kita baca kisah pada waktu Nabi dan juga para sahabat menggali parit waktu peperangan Khandaq. Itu pun waktu susah. Kemarau dapat makanan. Jadi, yang inilah kalau kita perhati memang Nabi SAW, kita tak boleh kata dia miskin. Walaupun Nabi mencintai orang miskin, tapi Nabi bukan orang miskin. Sahabat-sahabat Nabi juga bukan miskin. Yang ada yang miskin, tapi yang sahabat yang dekat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman terutamanya, Abdul Rahman bin Auf ni adalah orang kaya-kaya. Orang yang businessman. Orang yang bisnes, yang cekak dalam bisnes. Yang pandai bisnes. Bukan main-main orang bisnes, tapi pandai dalam bisnes. Dan ada peluang kekayaan, tetapi mereka ni, sifat mereka, mereka suka derma. Kan? Terutamanya kalau bulan Ramadan ni, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah mengatakan bahawa Nabi ni sangat pemurah. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Abbas. Dikata Nabi ni pemurah pada bulan Ramadan ibarat angin yang berlalu. Macam mana istilah tu? Ibarat angin yang berlalu. Pemurah macam mana? Ibarat angin yang berlalu itu. Maknanya, kalau yang bertiup itu daun, dilekat lagi. Atau habuk-habuk, dilekat. Tapi angin yang berlalu ni, dia akan pergi. Tanpa apa-apa kesan. Maknanya habis semua sekali. Jadi, seolah-olah macam itulah. Kan? Atau mungkin ada kefahaman-kefahaman lain. Maknanya, pemurah yang sampai boleh pergi macam tu. Dapat pergi, dapat pergi, dapat pergi. Memang takkan mampu kita ikut cara Nabi SAW. Nah, itu. Wallahu a'lam. Ya. Dia boleh
Bagus soalan ya. Sebab tu kita kena tinjau balik bila Nabi sebut ibadah malam ni dengan realiti rutin kita kan. Yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah malam ini sebagai satu amalan yang berterusan sepanjang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tahajud, solat bangun tengah malam ini Allah suruh bahkan pada wahyu yang awal, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Bangunlah malam kecuali sedikit. Ayat tu turun pada saat Nabi baru dilantik sebagai Rasul. Di surah Mudassir dengan Muzammil ni antara surah-surah yang awal. Ya ayyuhal mudassir. Kumil laila illa qalila. Bangunlah malam melainkan sedikit. Cumanya kita kena beza rutin kita ni. Kita kadang-kadang tidur kita pukul berapa? Budaya kita tidur pukul apa biasanya? Pukul apa biasa kita tidur? Ramai-ramai rata-rata pukul apa? 12. 11, 12. Biasa kita gitu kan? Pukul 12 jam kita ni kalau nak banding dengan negara lain sebenarnya pukul kat pukul 1 dah. Kan? Ataupun mungkin yalah kira dah lambat. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya selepas isyak Nabi tak lamalah berjaga malam. Biasanya tidur awal, agak awal, tetapi Nabi bangun sepertiga malam itu atau lebih awal daripada itu. Maknanya rutin kita dari sudut tidur pun kita dah lari dah sebenarnya. Dari sudut tidur itu. Jadi maknanya apabila kita tidur lambat, nak bangun tengah malam itu dah tinggal sedikit kemampuan kita. Sebab tu kalau ikut sebenarnya kena tidur lebih awal. Rutin yang sebenarnya tidur lebih awal. Sebab tu Nabi SAW boleh bangun 1/3 malam. 1/3 malam ni kalau ikut kiraannya lebih kurang pukul 3. Kalau ikut time dia pukul 3 atau pukul 2:30. Kan? Atau kalau nak lambatkan lagi pukul 3:30. Lebih kurang 1/3 malam. Dan juga di dalam hadis Aisyah ceritalah sebab rutin Nabi tidur bangun ni yang lebih tahu isteri Nabi lah. Aisyah kata, Nabi bangun, kemudian Nabi tidur sekejap sebelum subuh. Tapi tidur sekejap ni mungkin ada skill juga, tuan-tuan sekalian. Silap-silap terlajak. Kan? Memang Nabi tidur sekejap sebelum subuh. Sebab kita macam ni, bila kita penat, badan kita perlu rehat. Rehat ni antaranya tidur. Tidur ni sebenarnya, Nabi banyak mengajarkan kaedah qailulah, iaitu tidur yang sekejap untuk memulihkan tenaga. Termasuklah kalau kita katakan waktu pagi penat daripada qiyamulail kan. Kalau kita tak boleh tidur sekejap sebelum subuh, tidur waktu pagi sekejap lah selepas subuh. Tapi itu pun kena jaga-jaga. Kadang-kadang tidur dalam keadaan lepas sahur ni, tuan-tuan sekalian, dia boleh jadi telajak. Dia jadi lama pula tidur. Kita kena disiplinkan kita. Di kita ni supaya kita mampu tidur dalam 10 atau 15 minit untuk memulihkan tenaga. Disebut sebagai qailulah, tidur sedikit. Dan juga yang Nabi amalkan qailulah ini pada waktu tengah hari. Yang itu yang sebenarnya Nabi sebut qailulah tengah hari. Iaitu sebelum zuhur. Bulan Ramadan ni bolehlah qailulah kalau kita nak buat lepas zuhur pun boleh. Kalau katakan malam kita tidur sedikit, waktu siang tu pun kita kena ada waktu tidur rehat juga untuk kawal sebelah malam. Kan? Sebab itulah dia kalau katakan yalah kita tak nafikan tanggungjawab kerja tu macam-macam. Kan? Cari rezeki. Rezeki ni kadang-kadang ada orang yang terpaksa cari rezeki walaupun pada bulan Ramadan sebab itu adalah keperluan asas. Keperluan asas. Bukan dia nak bermewah pun. Dia nak benda yang asas, basic dia. Memang kena cari rezeki. Kalau tak kerja, tak dapat. Jadi dalam situasi macam tu, kena imbang-imbangkan. Tetapi kena ingat, bila berkait dengan soal nyawa, itu adalah keutamaan. Kan? Jangan sampai kalau katakan, dia tahu dah kalau aku bangun malam ni, besok aku nak bawa motor, bawa kereta, mengantuk,
Itu dia kena hati-hati. Ada kawan saya yang memang ada yang meninggal naik motor bulan Ramadan, ada. Kan? Kerana dia, kadang-kadang kita bawa kereta, bawa motor ni, waktu kita penat sangat, kita tidur tu kita tak tahu kita tidur. Kita tak terasa kita nak tidur. Kalau penat sikit-sikit boleh rasa lagi mengantuk. Ni tak, dia pop, terus tutup. Kan? Ni risikolah. Kalau melibatkan nyawa dan kerja tu memang tak boleh nak elak, benda yang asasi, kita utamakan itu dululah. Kan? Tapi kalau dalam yang biasa-biasa ni, bolehlah kita ambil peluang untuk beribadah. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ada juga orang yang malam dia bekerja. Malam dia bekerja. Dia kata macam mana nak qiyamulail, nak terawih pun tak sempat. Sebab malam bekerja. Jadi setiap orang ni ada dia punya kekangan dia. Tetapi kita gunakan ruang yang ada ni untuk kita cuba juga ibadat. Termasuklah kalau tak boleh nak bangun solat pun sebab kerja, banyakkan berzikir, istighfar, muhasabah. Kan? Lidah ni maknanya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kita sedang bekerja waktu tengah malam. Mana tahu itulah saatnya malam Al-Qadar, pahala kita insya-Allah gandaan dia sama dengan atau lebih daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita sebut la ilaha illallah 1000 bulan, tuan-tuan sekalian, pahala dia sangat besar. Sebab tu kena gunakanlah peluang ini ya. Jadi betul lah tadi ya, melibatkan macam mana kita nak uruskan fizikal kita supaya dia tak terjejas waktu siang. Tapi ada kaedah-kaedah lah dari sudut rehat, dari sudut tidur, supaya kita dapat jaga betul-betul lah. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu ya, 7:20. Nanti hadis ini kita sambung lah, kita sambung kisah macam mana Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni pergi jumpa dengan sahabat yang bernama Abu Al-Haytham. Dan juga Abu Al-Haytham menyediakan makanan kepada mereka. Kita tengok macam mana cara sahabat Nabi melayan Nabi. Dan juga bagaimana Nabi memberi nasihat ketika sedang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu SWT. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته